Balong. Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh, Bing sedang membangun menara hari ini. Apa yang kau bangun, Bing? Menara! Setinggi diriku! Setinggi dirimu? Wah, kalau begitu, kau butuh lebih banyak balok. Hai, Flo! Halo, Coco! Halo, Charlie! Aku punya balon baru dalam tasku, dan semuanya berkilau. Aku punya semua warnanya, dan aku suka yang ungu. Mau kutunjukkan padamu? Oh, apa itu, Bing? Aku punya balok-balok. Oh, aku ingat ini. Itu milikku waktu aku kecil. Oh, boleh aku ikut bermain? Tapi aku butuh balok untuk menaraku. Oh. Bukankah baloknya cukup untuk kalian berdua? Ini, Bing. Untuk menaramu. Terima kasih, Flop. Aku akan buat pelangi dan akan kumulai dengan warna ungu yang cantik. Ungu adalah warna favoritku. Sudah hampir setinggi dirimu, Flop. Apa sudah hampir tinggi diriku? Belum. Kau butuh lebih banyak balok. Lalu indigo. Ungu cantik indigo. Biru hijau kuning yang terang. Itu urutan warnanya. Menyusun pelangi. Ini. Oh, upu. Menaramu sedikit berguncang. Apa sekarang? Setinggi diriku? Hampir setinggi dirimu, Bing. Biru, hijau, kuning. Jangan kunyah itu, Charlie. Balok untuk membangun sesuatu. Bukan dimakan ciluk, Bang. Belum giliran merah. Merah rubi ada di akhir pelangiku. Aku belum memasang yang oranye. Oranye merah rubi. Pelangi di kepalaku. Itulah urutan warnanya. Meluncur turun pelangi. Merah, oranye, kuning, hijau, biru, indigo, ungu. Bagaimana dengan sekarang? Satu balok lagi dan menaranya akan setinggi dirimu, Bing. Satu balok lagi? Yang tersisa hanya merah rubi. Oh, kemana rubi merahnya? Charlie mengambilnya. Oh, jangan punya itu, Charlie. Squee. Lepaskan, Charlie. Ini Squee untukmu. Aku perlu merah rubi untuk pelangiku. Tapi aku butuh ini untuk puncak menaraku. Dia tak mau melepaskannya. Dia tak akan melepaskannya. Kecuali jika kau membuatnya tertawa. Lihat, lihat, Charlie. Itulah urutan warnanya. Meluncur turun pelangi. Ini membuatnya tertawa. Charlie. Boo. Hihihi. Oh. Charlie suka ciluk, Babing. Tapi jika kau ingin balokmu kembali, kita perlu sesuatu yang membuatnya benar-benar tertawa. Aku tahu, ada sesuatu yang membuat Charlie tertawa. Lihat, Charlie, Charlie, lihat. Astaga. Oh, menaraku. Ini belum selesai. Menaranya hampir setinggi diriku. Dan kau merusaknya. Tapi itu berhasil. Kita mendapatkannya lagi. Dan sekarang pelangiku selesai. Oh. Kau merusak pelangiku. Kau merusak ya, menaraku. Sekarang aku akan membangunnya kembali. Kukira kita bermain dengan balok-balok ini. Bukannya bertengkar. Tadi aku sedang membuat pelangi. Ya, dan aku membuat menara. Benar. Mengapa kita tidak membuat keduanya? Tapi kau tidak bisa membangun pelangi dan menara, Flop. Baloknya tidak cukup. Apa kau yakin? Bagaimana kalau kita membangun menara baru bersama? Oh, kita bisa membuat menara pelangi. Ide bagus, Coco. Lihat, Bing. Taruh balok ungu di sini. Indigo di sini. Berikutnya balokmu, Bing. Itu bukan menaraku, Flop. Tidak, masih belum. Sekarang biru seperti pelangi. Aku tahu. Sekarang hijau. Lalu kuning. Kuning. Lalu oranye. Oranye.
hijau, biru, indigo, ungu. Lihat, Flop. Menara kita setinggi diriku. Bagus untukmu, Bing Bunny. Itu menara pelangi yang indah. Uh-oh. Charlie ingin balok merahnya kembali. Ayo, Charlie. Kita lakukan lagi. Hampir setinggi diriku. Dan itu sangat tinggi. Lalu, Koko menghancurkannya. Dan aku jadi marah. Kemudian aku merusak pelangi Koko. Dan Koko pun marah. Lalu, kami buat menara pelangi bersama. Lalu kami berdua menghancurkannya. Itu menyenangkan. Aku memang menyukai menaraku. Tapi lebih menyenangkan membuat menara pelangi bersama Koko. Bermain bersama, Bing suka itu. Ayo lakukan lagi. Acuh. Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh, Bing punya rencana yang menyenangkan hari ini. Bam. 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 Apa ini waktunya pergi ke rumah Sula, Flop? Yap, ayo pergi. Aku dan Sula akan bermain. Dan Ama bilang dia akan membuatkanku bagel wortel spesial. Pantas saja kau bersemangat. Yap, Hach. Hai, Ci. Sepertinya kau sedang flu, Bing. Ayo, Flop. Ayo. Aku suka bagel Ama. Dan rasa wortel adalah favoritku. Hachi. Hachi. Apa kau baik-baik saja, Bing? Yup. Ayo pergi ke rumah Sula. Baiklah. Aku bersemangat. Sangat dingin di luar sana. Kau butuh jaket, Bing? Baiklah. Lalu kita bisa pergi ke rumah Sula untuk bermain. Dan makan bagel wortelku. Tentu. Aichi, apa kau butuh tisu? Tidak. Mungkin kau memang butuh tisu, Bing? Ini dia. Selesai. Ini. Ayo kita pergi. Aichi. As. Aichi. Oh, Aichi. Ini. Oh, Bing. Tubuhmu panas sekali. Aku tidak yakin kau baik-baik saja. Aku tidak apa-apa. Tapi kau mengeluarkan lendir. Aku tidak mengeluarkan lendir. Ayo kita pergi ke rumah Sula, Flop. Pertama-tama kita harus menangkap semua kuman flu ini. Hach. Aichi. Hach. Aichi. Hach. Aichi. Sekarang, bisakah kita pergi ke rumah Sula? Kau mungkin akan memberikan kumanmu pada Sula. Lalu dia akan tertular flu-mu. Kita pergi lain kali saja. Tidak, Flop. Aku ingin sekali bertemu dengan Sula. Dan makan bagel wortel buatan Ama. Oh, maafkan aku, Bing. Tapi kau harus istirahat di rumah hari ini. Aichi. Ayo. Ini akan menghangatkan dan membuatmu nyaman. Terima kasih. Tentu. Hopeti. Akan kuhubungi Emma dan Sula, memberitahu mereka kita tidak bisa datang. Aku ingin sekali bagel wortelku. Halo. Hai, Emma. Ini Flop. Halo. Sayangnya kami tidak bisa datang hari ini. Oh. Bing terkena flu. Tidak, aku. Oh. Hai, Ci. Bing yang malah. Iya. Yeah. Dan sampai ketemu lagi. Baiklah. Sampai jumpa. Dah. Ama dan Sula bilang mereka ingin segera bertemu denganmu. Tapi aku ingin sekali ke rumah Sula hari ini. Hach! Aichi. Oh, itu lebih baik. Kita menangkap kuman-kuman itu. Kita lihat apa kau bisa menangkapnya sendiri. Aichi. Oh, kau mendapatkannya. Bagaimana kalau kau baca buku Hepatitismu dan kubuatkan madu dan lemon hangat untukmu? Itu akan membuatmu merasa lebih baik. Aichi.
Ini, madu dan lemon. Bagaimana rasanya? Apa itu? Aku terus mendengar suara itu, Flop. Oh. Bing, ini aku. Sula, itu Sula, Flop. Iya. Halo, Bing. Halo, Sula. Halo, Sula. Dan apa? Oh. Halo. Apa ada kelinci berkuman di dalam sana? Iya, aku. Aku terkena kuman. Pengiriman spesial untuk mengusir kuman-kuman itu. Untukmu, Bing. Haichi. Apa ini? Itu untuk membuatmu lebih baik, Bing. Bagel wortelku. Terima kasih, Ama. Terima kasih, Sula. Maukah kalian masuk dan bermain? Tidak. Terima kasih, Bing. Kami tidak mau terkena flu-mu. Tidak mau terkena flu-mu. Datang dan bermainlah dengan kami lain hari. Hidung flu pergilah. Agar Bing bisa main lagi. Baiklah, Sula. Ayo pulang sebelum kumannya menghampiri kita. Oh, Dah, Bing. Sampai saat aku sudah sembuh. Sampai jumpa, Sula. Sampai jumpa, Ama. Sampai jumpa. Dadah. Yep. Bagel wortelku. Sula memberiku bagel, tapi aku tidak memberinya kumanku, Flop. Bagus untukmu, Bing Bunny. Hai, aku ingin bermain di rumah Sula. Tapi hidungku terus saja. Dan warnanya hijau juga lengket. Flop bilang aku tidak bisa pergi. Karena aku akan memberinya kumanku pada Sula. Dan aku sedih. Lalu Flop memberiku nyaman dan hangat. Lalu Sula dan Ama membawakanku bagel wortel. Dan itu sangat lezat. Aku bisa bermain dengan Sula saat aku sembuh. Karena aku... Bersin. Itu yang dialami Bing saat ini. Iya. Bakar. Di sebuah sudut tidak terlalu jauh, Bing bermain dengan teman-temannya hari ini. Aku habiskan jusku. Selesai. Habis. Kalian bertiga membuat suara yang menarik dengan kotak jus kalian. Gadget bisa bersiul tanpa kotak jus. Bagaimana kau melakukannya, Pejut? Oh, pertama kau arahkan kedua bibirmu seperti ini. Lalu tarik nafas panjang. Lalu kau tiup dengan sangat lembut. Coba lagi. Lancipkan bibirmu, ambil nafas, dan tiup. Ini sulit. Memang sulit. Bersiul membutuhkan banyak latihan. Bisa melakukannya, Flop? Oh, aku bisa, Bing. Tapi tidak sebaik Paget. Dia punya bakat untuk itu. Apa itu bakat? Bakat adalah hal khusus yang bisa kau lakukan. Paget punya bakat untuk bersiul. Dan Flop punya bakat memainkan sansulannya. Apa aku punya bakat, Flop? Tentu. Semua orang punya bakat, Bing. Kau hanya harus menemukannya. Aku punya satu. Aku punya bakat meniup trompet. Lihat ini. Wow. Akan ku coba. Dan aku. Aku rasa kita tidak berbakat, Pandu. Memang sulit bila tidak punya belalai. Aku juga punya bakat. Aku bisa lakukan ini. Lihat. Bojo bojo bobo 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 bojo 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 boj
Bagaimana bisa kau mahir dalam berlari berputar-putar, Pando? Aku punya bakat. Oh, aku ingin bakat. Kau juga punya, Bing? Di mana? Bagaimana aku tahu apa bakatku? Teruslah coba hal yang baru dan kau akan menemukannya. Oh, aku tahu. Bagaimana dengan ini? Ah, kau juga punya bakat untuk berdiri satu kaki. Lihat bakatku. Aku juga punya bakat itu. Dan aku. Baiklah, lihat. Aku juga punya bakat ini. Oh, sangat bagus. Oh, baiklah. Kau punya bakat untuk menabuh kaki. Aku punya bakat itu. Lihat. Dan aku. Uju, papa. Kalian semua punya bakat untuk menabuh kaki. Aku ingin bakat spesialku. Ah. Aku tahu. Bagaimana dengan ini? Oh, sepertinya kau punya bakat, Bing, untuk bibir. Halo. Semua orang tampaknya punya bakat menggoyang bibir. Iya, tapi apa bakatku? Oh, kau akan menemukannya. Cobalah lagi, Bing. Aku bisa melakukan ini. Baiklah, sekarang kau punya bakat berroli-roli-poli. Berroli-roli-poli. Lihat aku. Aku juga punya bakat itu. Dan aku. Baiklah, aku punya bakat untuk berroli-roli-poli. Lihat. Oh, awas, Bing. Hati-hati, Pando. Oh. Kau tidak apa-apa, Bing? Maaf, Bing. Aku meroli-poli telingamu. Kasihan, Bing. Astaga. Itu pasti sakit, Bing. Pando menginjakku. Oh, Pando tidak sengaja. Aku tidak tahu telingamu ada di sana. Tidak apa-apa, Pando. Kau tidak bermaksud melukai Bing. Sudah merasa baik kan, Bing? Kita lihat. Suara apa itu? Suara apa? Suara meletus itu. Apa yang ini? Itu dia. Pik. Hop. Aku akan mencobanya. Telingaku tidak bisa. Biar aku coba. Bagaimana kau melakukannya? Seperti ini. Bing, itu menakjubkan. Apa itu bakatku, Flop? Iya, kau telah menemukan bakatmu. Bagus sekali, Bing Bunny. Hai, kami mencari bakat kami. Tapi aku tidak bisa temukan bakatku. Dan ku coba banyak hal. Lalu, Pando beroli-poli di atas telingaku. Rasanya sakit. Tapi tidak apa-apa. Karena aku menemukan bakatku. Aku punya bakat untuk membunyikan telingaku. Seperti ini. Semua orang punya hal spesial yang bisa dilakukan. Kau hanya perlu mencari hingga kau menemukannya. Bakat itu dimiliki Bing. Apa bakatmu? Taksi yang berbicara. Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh, Bing dan Sula bermain pura-pura hari ini. Popeti sedang tidak enak badan. Perawat Sula. Baiklah, perawat Bing. Aku akan menaruh plester padanya. Ah, lebih baik. Ama, aku butuh pasien lainnya. Iya. Coba lihat, siapa yang butuh perawat di sekitar sini? Kau tahu, sepertinya kalian telah memperbaiki semua orang. Bagaimana dengan yang di dalam sana, Ama? Oh, di dalam sini hanya mainan untuk di luar. Tapi, mungkin ada yang sedang sakit. Biar aku lihat. Kalian berdua sedang menunggu apa? Ama sedang mencarikan kami pasien baru. Oh. Kami perawat. Oh, apa itu?
aku tidak bisa temukan pasien untuk kalian. Tapi... bisa kami melihatnya, Ma? Tolong. Ya, baiklah. Oh, ini taksi. Iya, taksi yang sangat berisik. Hai, aku taksi bicara. Oh. Baiklah. Dia bisa bicara, Bing. Iya, dia berbicara dan bicara dan bicara. Aku tidak mau bermain perawat lagi. Eh, kita main taksi berbicara. Baiklah, Bing. Ayo. Sekarang aku akan mendorongmu keluar. Pergilah. Ayo, aku akan mendorongmu. Lebih cepat. Hai, aku taksi berbicara. Naiklah. Aku sudah naik. Hai, aku taksi berbicara. Naiklah. Aku sudah naik. Taksi bicara yang lucu. Biar ku coba, Bing. Hai, aku taksi berbicara. Ayo kita berkendara. Baiklah. Ayolah. Dia ingin pergi berkendara. Bisa aku yang mengemudikannya, Bing? Baik, aku mendorong. Hai, aku taksi berbicara. Aku kata aku perlu dicuci. Kita bisa mencuci taksi bicara di sana, dekat penjaram tanaman. Baiklah. Hentikan, Bing. Hai, aku taksi berbicara. Naiklah. Aku tidak mau menaikimu. Kau bisa kuyup. Hai, aku taksi berbicara. Naiklah. Kau tidak mendengarkan. Kenakal. Bagaimana permainan taksi berbicaranya? Dia ingin seseorang menaikinya, tapi kami tidak mau. Oh, aku tahu. Upeti bisa menaikinya. Aku akan mengambilnya untuk kalian. Terima kasih, Flop. Oh, taksi berbicara sedikit basah. Dia baru dari pencucian mobil. Kami mencucinya. Baiklah, kau mengendarainya, Upeti. Dan kami akan mendorong. Hai, aku taksi berbicara. Naiklah. Upeti sudah naik taksi. Hai, aku taksi berbicara. Aku kasar, aku perlu dicuci. Oh, kami sudah melakukannya. Sekarang kamu bersih. Hai, aku taksi berbicara. Aku kasar, aku perlu taksi dicuci. Taksi berbicara lucu. Dia terus mengatakan hal yang sama, hal yang sama. Iya, setiap kali kau menekan klaksonnya. Hai, aku taksi berbicara. Aku kasar, aku perlu dicuci. Kenapa dia tidak mau mengatakan hal lain, Flop? Aku ingin mengendarainya. Kau masih bisa mengendarainya. Kau ingin dia mengatakan hal yang lain? Tapi seharusnya dia berbicara. Ayo kita tekan bersama, Bing. Lebih cepat. Lebih cepat. Bing, klaksonnya macet. Lebih cepat. Lebih cepat. Ayo lebih cepat. Lebih cepat. Ayo, Bing, dorong. Ayo lebih cepat, lebih cepat. Lebih cepat. Tidak bisa cepat lagi. Berhenti berkata lebih cepat, Sula. Bing, lepaskan. Lebih cepat. Oh. Tidak. Lebih cepat. Oh. Lebih cepat. Berhenti. Lebih cepat. Hentikan. Baiklah, taksi berbicara. Kami sudah cukup mendengarmu bicara. Itu lebih baik. Taksi bicara terlalu banyak bicara. Di mana Hopeti? Oh, tidak. Hopeti yang malang. Ini dia, Bing. Hopeti yang malang. Kau mengalami kecelakaan. Oh, kasihan. Untung saja perawat Bing dan perawat Sula ada di sini. Benar. Terima kasih, Ama. Karena kau membawa Hopeti ke rumah sakit. Kalau begitu, kalian butuh ambulan. Itu bukan ambulans. Itu taksi berbicara. Jika kalian tidak menekan klaksonnya, taksi berbicara bisa jadi apapun yang kalian mau. Cobalah. Aku akan mendorong. Baiklah, ke rumah sakit. Aku akan mendorongnya sampai ke rumah sakit. Hai. Aku dan Sula main dengan taksi berbicara. Dan dia bisa bicara.
Dia terus saja mengatakan hal yang sama. Lalu, taksi berbicara berkata, Lebih cepat. Dan dia tidak mau berhenti bicara. Lalu dia menabrak. Dan Hopeti terluka. Jadi, kami bermain perawat. Dan taksi berbicara membantu menjadi ambulan. Dan dia, jika kau bermain pura-pura, kau bisa buat mainanmu melakukan apapun yang kau mau. Bermain pura-pura itu kesukaan Bing. Dan sekarang kita bisa pergi kemanapun. Rumah. Di sebuah sudut tidak terlalu jauh, Bing membuat rumah hari ini. Butuh bantuan, Bing? Iya, tolong, Flop. Mau dibawa kemana? Di sini. Di rumahku. Masuk, Flop. Ini nyaman. Wah, itu sulit, Koko dan Charlie. Oh, aku akan bersembunyi. Siap? Siap. Hai, Flop. Hai, Koko. Yeah. Halo, Sula. Halo, Charlie. Yeah. Hah, kau memakai kereta bayi. Dia sudah mau turun dari kereta bayinya. Bing, di mana? Bing, di mana kau? Boo! Aku di sini. Ini rumahku. Oh, boleh aku masuk, Bing? Seperti serigala besar jahat. Aku suka itu. Oh, aku tahu permainan itu. Bing kecil, boleh kami masuk? Tidak, serigala jahat. Kau tidak boleh masuk. Kalau begitu, kami akan menarik nafas dan meniup rumahmu. Tidak akan bisa. Rumah ini dari batu bata. Dan ini sangat-sangat kuat. Ayo kita main serigala yang jahat. Itu ide yang hebat, Sula. Oh, boleh aku jadi serigala yang jahat? Baiklah, Sula. Kau ke rumah jerami ya. Baiklah. Dan aku akan berada di rumah kayu. Dan aku jadi serigala yang besar dan jahat. Harus lebih menakutkan daripada itu, Bing. Ya, seperti itu. Charlie. Charlie juga ingin main. Dia jadi siapa ya? Charlie bisa di sana, di rumah bata. Ya. Aku tahu. Ini ekor serigalanya. Oh, benar. Benar, ya. Bing. Sini, biar aku bantu. Ini dia. Sula, kau harus membuat rumah jeramimu. Oh, iya. Sula, apa ini akan bagus untuk jadi rumah jerami? Oh, iya. Terima kasih, Flop. Sula kecil. Biarkan aku masuk. Tidak, serigala yang jahat. Kau tidak bisa masuk. Kalau begitu, aku akan bernafas dan aku akan meniup rumahmu. Aku akan menangkapmu, Sula. Menangkapku. Tolong aku. Cepat, Sula kecil. Masuk ke rumah kayuku. Tolong, Koko kecil. Tolong aku. Koko kecil, Sula kecil. Biarkan aku masuk. Tidak. Serigala jahat. Kau tidak boleh masuk. Kalau begitu, aku akan bernafas. Aku akan meniup rumahmu. Itu serigala jahat. Dia mengejar kami. Serigala besar jahat mengejar kita. Oh, berikutnya kita, Charlie. Ayo, masuk ke rumah bata. Oh ya. Charlie, lihat. Lihatlah. Baiklah, Koko kecil. Dia datang untuk menangkap kita. Dia sangat menakutkan. Charlie kecil, Koko kecil, biarkan aku masuk. Tidak, segala besar jahat, kau tidak boleh masuk. Kalau begitu, aku bernafas dan meniup rumahmu. Bing, ini rumah bata. Kau ingat? Serigala tidak bisa masuk ke rumah ini, Bing. Tapi aku ingin masuk. Tidak, serigala besar. Kau tidak
rumah itu. Bing, begitulah permainannya. Tolong biarkan aku masuk. Tidak, serigala besar, kau tidak boleh masuk. Oh, tapi ini rumahku. Huh? Bing, aku tidak mau bermain lagi. Kenapa tidak, Bing? Aku tidak mau menjadi serigala yang jahat lagi. Aku ingin bersama yang lainnya. Kita kan hanya main, Bing. Sekarang tidak ada yang masuk ke rumah Bata. Maaf, Sula. Maaf, Koko. Aku tidak bermaksud merusak permainan. Jangan khawatir, Bing. Ini bukan apa-apa. Kita hanya perlu membangun kembali rumahmu. Ya, ayo kita main lagi. Kali ini kau bisa masuk ke rumah Bata, Bing. Kurasa Charlie ingin menjadi serigala besar jahat. Yap, dia terdengar seperti serigala. Nah, kau jadi Charlie, serigala besar. Kau sangat mirip dengan serigala, Charlie. Mengeramlah, Charlie, seperti ini. Awas, serigalanya datang. Kami main serigala jahat, dan aku meniup rumah jerami, juga rumah kayu. Tapi aku tidak bisa masuk rumah Bata, karena aku jadi serigala jahat. Tapi aku yang buat rumah itu. Aku tidak mau di luar sendirian. Jadi aku marah dan menghancurkan rumah itu. Aku merusak permainannya. Jika kau ingin merubah permainan, bilanglah. Karena orang lain mungkin ingin menjadi serigala jahat. Membangun rumah, itu kesukaan Bing. Dan kau tidak boleh masuk. Napas naga. Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh, Bing dan Pando kedinginan hari ini. Baiklah, siap Bing? Iya! Bisa gol. Baiklah, Pando. Halo, Pando. Hai, Bing. Hai, Bing. Pajet, bolehkah Pando ikut bermain? Tentu. Yeay! Sampai nanti. Halo, Pando. Halo. Kau juga punya uap. Lihat. Aku seekor naga. Aku kereta. Cucu. Flop, Pando datang untuk bermain. Dan aku punya napas naga. Lihat. Hilang. Ayo, Bing. Cucu. Kenapa aku tidak punya napas naga lagi, Flop? Karena udara di dalam hangat, Bing. Oh. Cobalah di luar di udara dingin. Lihat, Pando. Baiklah. Itu dia. Yeah. Aku jadi naga lagi. Di luar sini cukup dingin bagi kita untuk memiliki napas berawan. Awas, naga. Pando. Awas, ada kereta. Cucut. Aku akan menangkapmu. Kita akan menangkapmu. Cucut. Pandu, lihat. Apa itu, Bing? Sedingin es. Dingin sekali. Ya. Es. Seperti es. Lihat yang kami temukan. Seperti es. Coba pegang, Flop. Kau menemukan icicle. Ini indah sekali. Indah. Lihat, tanganku sedingin es, Flop. Tanganku juga. Wah,
Bagaimana kalau coklat panas untuk menghangatkan kalian berdua? Coklat panas. Coklat panas, Pandu. Ya, ayo. Bing, Icicle senang berada di luar. Dia tidak akan menjadi es untuk waktu yang lama bila di sini. Tapi aku ingin menyimpannya. Iya, bagaimana kalau di sini, di dalam freezer? Dia bisa istirahat bersama teman esnya. Selamat tidur, Icicle. Coklat panas. Tunggu dulu. Ini masih terlalu panas untuk diminum, Bing. Kapan kami bisa minum? Perlu sedikit mendingin terlebih dahulu. Flop, tanganku masih sangat dingin. Aku juga. Ya, tanganku tidak. Kemarilah, biar aku. Kita membuat roti lapis tangan, Flop. Benar, yang dipanggang. Hangat. Yap. Giliranku. Ini hangat. Ayo kita lihat apa ini siap diminum. Bing, jangan. Bing. Kau membakar jemarimu. Ayo, kita dinginkan mereka. Itu akan menghentikan rasa sakitnya. Rasanya terbakar, Flop. Kita perlu sesuatu yang dingin untuk menghilangkan panasnya. Bagaimana dengan Icicle? Oh, ide bagus, Pando. Ini, Bing. Pegang ini. Bagaimana rasanya? Dingin. Apa ini sudah siap, Flop? Belum. Ayo kita tunggu hingga coklat panasnya sedikit mendingin. Apakah tanganmu telah berkurang sakitnya, Bing? Yap. Bagus untukmu, Bing Bunny. Ini basah. Icicle itu mendinginkan panas di tanganmu. Bisa kita menaruh es dalam coklat panas? Tentu. Kita butuh es yang bersih untuk itu. Ini. Es coklat panas. Lihat, Flop. Esnya semakin kecil. Dia bercampur dengan coklat panas. Wow. Bisa diminum sekarang? Mari kita lihat. Sudah pas sekali. Enak? Enak. Sekarang perutku hangat. Perutku juga. Bisa kami main di luar lagi, Flop? Tentu. Sekarang karena perut kita sudah hangat, udara tidak akan terasa terlalu dingin lagi. Ayo, Pando. Kita keluar. Wah, ayo. Hai. Udaranya dingin. Aku dan Pando menemukan Icicle. Flop membuat coklat panas, tapi itu terlalu panas. Jariku terasa terbakar. Au. Lalu aku memegang Icicle. Dia menghilangkan rasa panasku. Lalu kami masukkan es ke dalam coklat panas. Supaya kami bisa minum. Dan rasanya sangat lezat. Jika sesuatu terlalu panas, tambahkan dingin ke dalamnya. Itu akan menjadi pas. Bersabar. Seperti itulah, Bing. Jangan disentuh selagi panas. Dandelion. Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh, Bing menemukan sesuatu untuk Sula hari ini. Lihat, Flop. Bunga kuning. Itu dandelion. Dandelion. Lihat, banyak dandelion. Benar. Bisakah kita foto, Flop? Ide bagus. Baiklah, Bing. Katakan wortel dan keju. Wortel dan keju. Bisa aku melihatnya? Ya. Boleh aku memotretnya? Yap, ini dia. Katakan wortel dan keju. Dan di layar. Boleh aku memetiknya? Tentu. Maukah kau memegangnya, Flop? Wortel dan keju. Wortel dan keju. Yang ini bagus, Flop. Dan yang itu. Lihat ini.
itu, Flop? Ah, itu juga dandelion. Lihat, dia tumbuh dari tanaman yang sama. Oh, wow. Bunganya halus. Oh, bunganya rontok. Itu benihnya. Mereka siap untuk terbang. Benih. Mereka terbang. Yap, mereka harus begitu, Bing. Angin membantu mereka terbang. Dan dimanapun mereka mendarat, mereka tumbuh jadi dandelion baru. Oh, ayo kita cari lagi. Aku ingin melakukannya lagi. Dadah, benih. Aku meniupnya. Benar. Aku ingin meniupnya sekali lagi. Uha. Oh. Halo, Flo. Halo, Ama. Sula ingin bicara. Ya, tentu saja. Ini Sula. Halo, Sula. Halo, Flo. Bing ada di sana? Oh, iya, dia ada. Bing. Yap. Sula ingin bicara denganmu. Sula, aku punya dandelion. Bunganya halus, lembut, dan punya benih. Oh, bisakah aku minta satu, Bing? Baiklah, Sula. Aku akan bawakan satu untukmu. Yeay. Lalu, kau bisa meniupnya. Wah. Wush. Dadah, Sula. Dadah, Bing. Dadah, Sula. Lihat, Bing. Kurasa itu yang terakhir. Yang ini untuk Sula. Perlahan, Bing. Jangan meniupnya sekarang. Oh, ini berangin. Jangan, angin. Jangan kau tiup dandelionnya, Sula. Oh, kita masih jauh, Flop. Kau bisa melakukannya, Bing. Lihat, Flop. Padahal aku tidak meniupnya. Itu bagus, Bing Bunny. Oh, tidak. Oh, masih banyak tersisa untuk Sula, Bing. Hampir sampai. Benar. Halo. Halo, Sula. Aku bawakan dandelionmu. Oh, tunjukkan padaku, Bing. Tidak. Kau harus turun dan meniupnya. Baik, aku datang. Terima kasih. Lihat, ada siapa di sini? Hai, Ama. Aku akan segera ke sana. Baiklah. Oh, apa yang kau bawa, kelinci? Aku punya sebuah... Bing! Oh, Sula! Lihat! Oh, tidak. Oh, astaga. Lihat! Oh, dandelionmu, Sula. Semua benihnya sekarang sudah hilang. Sayang sekali. Aku membawanya berjalan dari sana. Dan aku membawa semuanya sampai ke sini. Dan kau berhasil, Bing. Aku ingin menunjukkan padamu lebih dulu. Baru kemudian kau meniupnya. Oh. Aku tahu kau kecewa, Bing. Tapi Sula memelukmu karena dia sangat senang bisa bertemu denganmu. Aku tahu. Hah, lihat, Bing. Benihnya terbang semakin tinggi. Mereka mau kemana, Ama? Iya, mereka mungkin hanya terbang di sekitar sini. Tapi mungkin juga mereka terbang ke sisi lain taman. Atau ke kebun, Bing. Iya, Sula. Mereka mungkin saja pergi ke kebun, Bing. Dan tumbuh menjadi dandelion baru. Oh. Dadah, benih dandelion. Flop, aku memotret mereka. Oh, iya. Lihatlah, Sula. Oh, itu kau, Bing. Dan itu, Flop. Lihat, ada kumbangnya. Oh, aku tidak melihatnya. Lihat, yang ini seperti milikmu, Sula. Oh, indahnya. Ini sangat cantik. Terima kasih, Bing. Kami melihat bunga kuning dan Flop bilang itu adalah dandelion. Lalu, kulihat bunga yang halus, itu adalah benih. Dan kau meniupnya seperti angin. Jadi aku ambil satu untuk Sula. Tapi, dia memelukku. Dan semua benihnya.
tertiup angin. Aku tidak mau itu terjadi. Tapi tidak apa-apa, karena mereka akan mendarat di suatu tempat dan akan tumbuh menjadi dandelion baru. Dandelion, itu kesukaan Bing. Wush! Menggonggong. Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh, Bing dan Flop bermain lempar tangkap hari ini. Tangkap, Flop! Tangkapan yang bagus, Flop. Tangkap ini. Oh, bagus sekali. Ups. Flop. Oh, ya. Lihat, Flop. Seekor anjing. Ah. Halo, anjing. Kembalilah, anjing. Itu dia. Oh, tunggu sebentar, Bing. Kita tidak tahu sejenak apa anjing ini. Beberapa anjing suka menggigit. Tapi dia mengambil bolaku. Yap, dan kita akan mengambilnya kembali. Kita hanya perlu berteman dengannya. Kenapa? Bagaimana jika aku lebih dulu, lalu kau mengikutiku? Ya baiklah. Pertama, rendahkan tanganmu lebih dulu, jadi dia bisa mengendusmu. Dia menjilatimu, Flop. Lihat, dia menggoyang ekornya. Artinya dia senang. Sekarang, ayo berteman dengannya, Bing. Itu dia. Rendahkan tanganmu. Dia mengendusku, Flop. Geli sekali. Itu cara anjing bilang dia menyukaimu, Bing. Mungkin dia pikir rasaku enak. Bolehkah aku mengelusnya, Flop? Tentu. Yang lembut. Dia halus sekali. Iya. Siapa namanya? Aku tidak tahu, Bing. Wisha. Tidak, tidak ada namanya. Apa dia tersesat, Flop? Mungkin. Oh. Aku tidak melihat ada yang mencarinya. Bisa aku pelihara dia? Ya, tidak. Tapi kita bisa menjaganya sampai pemiliknya datang. Dia juga ingin main lempar tangkap. Iya. Iuh, menjijikan. Oh, tidak masalah. Nanti kita bisa mencuci tangan. Tangkapan yang bagus, anjing. Tangkap. Anak pintar. Iya. Kau cepat sekali. Iya, dia cepat. Dia tidak menangkapnya, Flop. Apa yang dia lakukan? Sepertinya dia sedang mencium kemana bola itu pergi. Dia menciumnya, Flop. Benar. Di mana dia, Flop? Ayo kita lihat. Baiklah. Ternyata dia mencari bolaku. Yap. Dan juga melakukan hal lain. Menjijikan, anjing. Lihat apa yang kau telah lakukan. Semua harus buang air besar, Bing. Tapi kan tidak di taman. Iya. Kita harus mencari tempat sampah untuk membuangnya. Yang ada gambar anjingnya. Di sana. Aku melihatnya. Aha. Kau buang air di taman. Ayo, anjing. Menjijikan. Wow. Menjijikan. Jika kau punya anjing, kau harus lakukan hal menjijikan juga seperti melakukan hal menyenangkan, Bing. Yep. Kau harus mencuci tanganmu setibanya di rumah, Flop. Pasti. Ayo, kemarilah, anjing. Dia menyukaiku, Flop. Iya, benar. Dan aku juga menyayanginya. Bisakah kita pelihara dia, Flop? Oh, maaf, Bing. Dia bukan milik kita. Sunshine. Itu Jilly. Halo, Jilly. Halo. Sepertinya namanya Sunshine, Bing. Tapi aku ingin memeliharanya, Flop. Dia temanku. Aku tak ingin dia pergi. Aku tahu, Bing. Halo, Bing. Halo, Popsi. Dan halo, Flop. Halo. Apa kau yang menjaga Sunshine? Iya, itu benar.
Sansan juga menyukaiku. Iya. Aku bisa melihatnya. Kau tahu, dia adiknya Popsi. Oh, Sansan adalah betina, Flop. Benar. Gadis pintar. Popsi dan aku menjaga Sansan setiap Selasa. Aku menyayanginya. Iya, dia anjing yang manis, bukan? Dan sedikit nakal juga. Pergi sendirian. Rasanya geli. Kau ahli dengan anjing. Flop mengambil kotorannya. Dan aku mengajarinya lempar tangkap. Seperti ini. Sansan hanya bermain dengan orang yang sangat dia sukai. Maukah kau bermain dengannya minggu depan, Bing? Oh, boleh ya, boleh. Kumohon. Ide yang sangat bagus. Terima kasih, Jilly. Apa kau mau mengajaknya jalan, Bing? Sambil menuju mobilku? Iya. Ayo, Popsi. Aku bisa bermain dengan Sansan lagi setiap Selasa, Flop. Benar. Bagus sekali, Bing Bunny. Dan anjing pintar Sansan. Aku bertemu anjing di taman. Dan namanya Sansan. Kau harus biarkan anjing mengendusmu. Supaya bisa berteman. Kemudian kau bisa bermain. Dia buang air sangat besar. Sangat menjijikan. Aku menyayanginya dan ingin memeliharanya. Tetapi Jilly datang dan bilang Sansan adalah adik Popsi dan dia harus membawanya pulang. Dan aku sedih. Tapi Jilly bilang aku masih bisa bermain dengannya di hari Selasa karena dia teman baruku. Anjing, mereka kesukaan Bing. Dan aku lihai dengan Sansan.